sedih ya. Sedih bunda. Joki kurang orang. Cengki. Kurang sedikit ya. Kurang ini tau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya yaitu Mas Somad di channel Akmal Farm 99, yaitu channelnya orang desa yang selalu semangat untuk memberikan informasi tentang peternakan kambing dan perawatan kambing teman-teman. Nah, video kali ini adalah yaitu kemarin-kemarin tuh sempat banyak teman-teman subscriber yang bertanya, kapan sih Mas menjual kambing, kok enggak pernah ngupload menjual kambing? Kebetulan kali ini saya menjual kambing teman-teman. Jadi buat teman-teman simak videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Akmal Farm 99. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info tentang peternakan kambing dan perawatan kambing teman-teman. Yuk kita ikutin videonya. Kita tangkap dulu kambingnya teman-teman. Ini kambingnya ini aktif. Dia agak liar sedikit, beda dengan kambing yang lainnya. Setelah itu kita keluarin dari kandang. Setelah itu kita bisa tutup pintunya teman-teman agar teman yang lain tidak keluar. Ini kita ikat dulu sebentar di sini, guna untuk pemotongan kuku. Kita ikat agak pendek supaya kambingnya tidak terlalu memberontak di saat pemotongan kuku sebentar. Kenapa saya kukunya ini dipotong? Karena ini peternak pemula teman-teman, kasihan, supaya nanti di rumahnya tidak perlu memotong lagi. Nah, kita potong dulu kaki depannya. Nah, cara pemotongan ini teman-teman harus hati-hati, jangan sampai kena kuku yang di dalam. Kuku yang putih itu di bagian kaki ini kan kuku, dan di dalam kuku itu kan ada yang putih. Jangan sampai kena yang putih teman-teman, agar kambingnya tidak luka dan tidak pincang. Pemotongan kuku ini bisa teman-teman menggunakan pisau atau teman-teman bisa menggunakan gunting. Ini betul-betul sampai bersih teman-teman. Ini sebenarnya manfaat dipotong kuku ini banyak, yaitu bisa kambing itu tidak terlalu cepat tua kalau kukunya dipotong ini teman-teman. Kalau tidak dipotong, yang jadi permasalahan biasanya kambing itu kakinya dia bengkok, jalannya dia agak bengkok teman-teman, atau kesusahan lah. Setelah itu bagian belakang. Nah, kalau untuk kesulitan seperti ini teman-teman, pemotongan kuku bagian belakang seharusnya ini ditarik ke depan, bukan ditarik ke belakang seperti ini. Ini berhubung buru-buru karena orangnya takut hujan. Kebetulan sekarang ini udah mulai mendung-mendung sedikit. Setelah itu kita satunya teman-teman potong juga sampai bersih juga. Dan ini teman-teman, kambing ini sempat viral di kandang saya, yaitu kambing ini umurnya hanya 1 tahun lebih 3 bulan kalau nggak salah, 1 tahun 3 bulan. Dan ini waktu umur 3 bulan teman-teman, kambing ini sempat ditawar 3,5 juta. Namun perawatannya kurang ekstra karena saya sering sibuk,
Jadi kambingnya itu kurang bagus pertumbuhannya. Dan kita ikat di mobil ini teman-teman, tidak boleh terlalu panjang supaya kambingnya itu tidak terlilit. Ini sebenarnya lebih pendek lagi dari ini, itu tidak jadi masalah teman-teman. Karena apa? Begitu mobil jalan, biasanya kambing ini duduk. Ini sudah saya jual teman-teman. Sebenarnya sudah jadi ini, harga 3.500. Cuman karena saya kasihan sama teman ini, jadi saya kurangin lagi teman-teman. Dan dealnya sekarang ini 3 juta. Amin, amin, amin. Sebenarnya enggak tega melihatnya teman-teman. Dan mungkin itu aja teman-teman mengenai video dari saya. Sekedar informasi yaitu penjualan atau transaksi jual beli kambing teman-teman. Untuk kali ini bukan beli, yaitu hanya menjual aja teman-teman. Kambing saya yang jantan barusan itu, yaitu lakunya hanya 3 juta teman-teman. Dan pada waktu 3 bulan setengah, dulu sempat ada yang menawar 3 juta setengah. Cuman saya tidak lepas. Dan alhasil kambing saya itu kurang perawatan. Waktu masa kecilnya kurang perawatan, jadi sehingga pertumbuhannya itu kurang maksimal teman-teman. Tapi alhamdulillah kali ini kambing saya itu baru umur setahun lebih, sudah laku 3 juta teman-teman. Itu yang sempat di video saya sebelumnya, itu yang viral di video saya. Dan Allahul Mawfiq ila komentarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat jadi peternak. Sukses peternak Indonesia.